Masya Allah, kita boleh tengok ya guys ya. Ya begini, sederhana gitu ya. Seren. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran Glamor pemerintah, glamor gitu tetapi ya. memilih menggunakan busana ala raja dan ratu berwarna cerah. Jamaah Haji Bugis Makassar gak ada lawan besti. WKWKWKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget di request nih guys ya, antara jemaah haji Indonesia dan juga Malaysia. Nah, tanpa berlama-lama, saya udah penasaran juga nih guys ya, bagaimana gitu karena viral banget ini. Nah, jom kita simak videonya guys. Kita nak tengok macam mana jemaah haji Indonesia dan juga Malaysia ini. Jom kita simak videonya. Let's go. Oh, 280 jemaah haji kumpulan pertama selamat pulang ke tanah air. Ini adalah selepas 2 bulan berada di tanah suci, kumpulan pertama membabitkan 280 orang jemaah haji Malaysia tiba di tanah air hari ini. Oke, okay. Nah ini guys, jemaah haji Malaysia bila balik macam ni. Allah. Masya Allah, seronok. Masih dah semua. Banyak pada bawa jemaah jemaah haji ni. Allah tengok cik. Ni guys, ya. Cepat sembuh eh. Depan ni. Okey. Ha okey. Pakaiannya pun sederhana. Kan, masya Allah. Coba kita tengok komen di sini ya guys ya. Jauh kali beda sama dengan jemaah haji Indonesia. Sejuk mata memandang. Tadi baru FYP, baru jemaah Indonesia mengucap panjang. Beda ya sama Indo nih, baru berkelas katanya. Ini padahal orang Indonesia semua loh yang komen, beda sama Indonesia. Katanya di sana panas, tapi orang-orang pulang haji wajahnya adem banget. Iya iya dong, adem dong ya kan, masya Allah. Nah itu satu video guys, kita tengok lagi nih guys ya. Allah. Masya Allah, kita boleh tengok ya guys ya. Ya begini, sederhana gitu ya. Seperti halnya memang waktu berangkat gitu. Kadang waktu berangkat pakai celana, pulang-pulang pakai gamis, pakai jubah, itu udah biasa gitu kan. Nah ini ya, saya datang dari fashion show. Kalau di Indonesia gitu, ada aja komen Indonesia nih, orang Indonesia komen di beranda orang Malaysia gitu kan. Nah di sini semoga saya dapat menunaikan rukun Islam kelima ini, amin. Kepulangan yang dinantikan, betul sekali guys ya. Karena ada beberapa yang kadang ya jemaah haji itu malah meninggal di sana. Yaitu qadarullah ya kan, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka itu diterima di sana ya guys ya, dan menjadi penghuni baki itu. Baki ataupun ma'la itu memang indah sekali ya guys ya. Ketika kita istilahnya meninggal, tapi kita istilahnya jasadnya berada di sana ya kan, dikubur di sana, di tempat pemakaman-pemakaman. Tapi biasanya kalau yang saya tahu dulu itu katanya di ma'la ataupun di baki kan, untuk jemaah-jemaah. Tapi ada beberapa yang mengatakan juga bahwasanya ada tentang makbaroh haji di sana, ada gitu. Mantap sih guys ya. Jamaah Haji Bugis Makassar gak ada lawan besti. WKWKWKW. Cantik kecil.
yang lain masih pakai seragam-seragam gini ya guys ya. Nah biasa ya kayak gini, cowok-cowok bapak-bapak itu pakai seragam ini udah langsung OTW gitu kan. Rombongan kerajaan Ratu Joda telah sampai di tanah air, berarti pas berangkat udah bawa emas kiloan dari rumah. Iya bisa jadi, tapi biasanya kena kena ini kena kena apa namanya kena checking gak sih guys kalau bawa emas-emas banyak banget? Biasanya agak susah, buset toko emas pindah ke pesawat. Iya begitulah guys, itu kayak memang sudah dipersiapkan kan gitu. Nah gitu guys. Oke. Nah kita lihat lagi nih guys ya, asli orang Sulsel harus ada kuning. Insyaallah haji baru harus bajunya juga cetar, special request harga sultan. Waduh. Wow. Kuning enggak, apa rambut dan leher ditutupi, sayang hajinya. Betul sih, saya baru mau komen nih guys ya, maksudnya oke lah kalau cowoknya oke nih ya kan, oke mantap, tapi kalau rambutnya kelihatan tuh sayang banget gitu kan habis haji gitu kan ya. Setidaknya ketika selesai melaksanakan ibadah haji kita berubah, maksudnya ya udah karena kita sudah melakukan haji, tanda-tanda haji mabrur itu semakin baik dan semakin dekat dengan Allah ya kan. Maluku di Ambon kuning-kuning di sungai banyak woi. Saya percaya adat ini telah lama berjalan. Betul, betul sekali, sudah dari dulu ya. Video usai menunaikan ibadah haji, sebagian besar jemaah haji asal Makassar Sulawesi Selatan yang tiba di tanah air tapi terlihat berbeda dari lainnya. Haji Makassar ya. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran glamour, pemerintah glamour, tetapi gitu. Memilih menggunakan busana ala raja dan ratu berwarna cerah. Wow. Jemaah laki-laki menggunakan busana seperti raja. Nah, seperti ini, seperti raja. Nah, itulah konsepnya gitulah guys ya, raja dan ratu. Arab mulai tutup kepala yang dikenal dengan simak dan butra, lalu gamis yang dikenal dengan saup tanpa jubah hingga bis. Sedangkan jemaah perempuan menggunakan busana atau gaun panjang ala ratu dipadukan dengan budaya setempat atau turung yang didominasi warna cerah. Tidak lupa aneka perhiasan pun disematkan pada leher dan tangan. Alhasil pemandangan jemaah haji di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang ini bak parade busana. Para jemaah mengaku telah mempersiapkan busana dan aksesoris sebelum berangkat ke Tanah Suci. Oh, ini namanya pakaian Sulawesi, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah adatnya. Katanya apalagi 13 tahun menemukan. Alhamdulillah, bersyukur. Nah, juga di tergantung orangnya saja mau dapat yang begini, mau apa dari masing-masing individu saja. Oke, itu tadi yang dari CNN ya guys ya, jemaah haji berbusana ala raja dan ratu. Mantap banget ya guys ya. Nah, kita akan coba lagi ya guys ya, jemaah haji tampil glamor saat di Makassar. Nah, ini kita lihat juga ya guys ya, dari Bojonegoro nih, Masya Allah. Banyak 372 jemaah haji tiba 1 jam lebih cepat dari jadwal yang ditentukan dan tiba di embarkasi ya. Embarkasi harusnya. Debarkasi ya. Embarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ya rata-rata memang pakainya seragam ya. Boleh tengok lagi sih ya, kesederhanaan mereka. Jadi memang saya ingat apa ya, jemaah-jemaah haji gitu. Seru guys ya kalau di sana itu, ya Allah. Di sini kita nggak bakalan nemu yang glamor-glamor. Nanti biasanya dari sini ya kan, dari
Terlepas daripada embarkasi itu, nah mereka berhenti di suatu tempat di masjid untuk ganti baju. Biasanya gantinya pakai jubah, habis itu pakai gutra itu, terus yang cewek-ceweknya biasanya pakai gamis ataupun baju-baju putih seperti itu. Ya. Biasanya mereka tidak membawa, yang membawa adalah saudara-saudara ataupun sanak famili yang ada di rumah itu membawakan. Nanti ganti bajunya di kalian mandi dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, memang berbeda sekali antara di Jawa dan juga di Makassar. Juga kita lihat di Malaysia tadi ya kan, jemaah haji di mana banyak yang istilahnya sederhana-sederhana seperti itu. Tapi yang FYP di TikTok itu memang yang glamor-glamor seperti itu ya guys ya. Kita coba lihat lagi nih satu video lagi guys. Jamaah Haji Sulawesi Selatan C. Nah, ini tahun 2022 aja udah begini ya. Rata-ratanya, bukan yang viral ya, rata-ratanya itu sama guys ya, kepulangannya itu sama, pakaiannya ya sama aja, sederhana gitu. Itulah yang kita bisa lihat di video ini ya guys. Asal mana Bapak? Ya? Dari Lombok, Ujepi ya? Peraya. Oh peraya. Alright guys, itulah tadi ya video jemaah haji Malaysia, jemaah haji Indonesia. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik mungkin itu menjadi nasihat kepada kita. Semoga kita menjadi lebih waspada lagi, lebih tahu lagi mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang baik dan mana yang tak baik. Sebenarnya semuanya baik-baik saja, tidak ada yang tidak baik, hanya saja kadang ada yang berlebihan, ada yang tidak berlebihan seperti itu. Tapi tergantung daripada individu masing-masing. Ya, dan di sini saya tidak mau istilahnya membuat hal-hal yang kayak menyalahkan ataupun apa, karena ini tidak ada yang salah. Yang penting adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, ya kita menjaga kemabruan haji itu. Tanda-tandanya adalah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kita menyambung tali silaturahim kepada sanak family. Jadi mentang-mentang udah haji nih, kan ada tuh banyak viral juga. Mentang-mentang kita sudah melaksanakan ibadah haji sombong gitu, jangan. Nah itu kita harus memang lebih lagi, karena kenapa? Karena itu adalah kesempatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita macam itu kan, untuk apa? Untuk ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita akan semakin baik insyaallah. Kita lebih istilahnya menghargai sesama, lebih cinta kasih sayang kepada sesama dan juga makhluk-makhluk lainnya. Seperti itu ya guys ya. Jadi jangan sampai istilahnya ketika kita melaksanakan haji, habis itu kita malah lebih sombong. Kadang ada seperti itu, gara-gara gelar haji. Haji kok namanya, haji kok sombong, haji kok ngomongin orang, haji kok. Nah di situ. Jadi memang itu pasti akan terjadi ketika kita istilahnya tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi intinya kita luruskan niat kita. Setelah pulang haji pun kita harus tetap meluruskan niat, harus menjaga kemabruran haji. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita, menambah keyakinan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan bersama, semoga saya dan juga kawan-kawan sekalian, keluarga kita bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan ataupun tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.